السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanakallahil malana ilma lana illa ma 'allam dana innaka 'andal samie'ul alim wa tub 'alaina innaka 'andat tawwabur rahim. Rabb israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul 'izzati, kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang taat kepada Allah sebagai hamba yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibadah-ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada tujuan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengajari manusia dari jalan kegelapan, jalan kejahiliaan kepada jalan terang benderang yaitu Al Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, Orang beribadah itu ada tiga landasan, yaitu roja, yaitu harapan atau hope. Jadi orang beribadah karena mengharapkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu tentu adalah pahala, tentu adalah uh, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di hari akhirat atau di alam kubur, atau bahkan sesuatu itu juga ada di dunia juga. Itu artinya roja. Selain roja ada harapan ada juga orang melak mengatakan uh, melaksanakan ibadah itu karena khawf karena takut takut apa takut gagal takut seksa Allah takut nanti miskin takut apalah yang itu semuanya adalah uh, karena khawf ya kemudian orang beribadah juga karena mungkin karena dia mahabbah karena cintanya ke, sang hamba kepada kholik itu nah pada saat ini sekali ini akan saya uh, sampaikan tentang uh, khawf yaitu kekuatan of the power of fear jadi kekuatan takut jadi takut itu ternyata penting jadi, takut rasa takut itu penting ada sebuah diskusi eh, yaitu eh, yang narasumbernya itu profesor dr salim said beliau itu pengamat militer ya, pengamat militer ada orang tanya pak prof pak salim said kenapa korea selatan itu bisa maju Kenapa Singapura itu maju luar biasa? Ya ekonominya, ya teknologinya, ya budayanya. Kemudian kenapa juga ini negeri Israel itu juga maju. Nah, maju. Israel itu maju, negeri negara maju, secara ekonomi maju, secara teknologi maju, secara ilmu maju. Nah, jawabnya begini. Korea Selatan maju karena dia takut dengan Korea Utara. Ya. Kenapa takut? Ya itu kan secara resmi Korea Utara dan Korea Selatan kan sampai sekarang itu secara resmi itu perang secara resminya itu cuma kenjatan senjata jadi jadi secara resmi itu masih masih perang itu nah, karena Korea Utara kan terus memproduksi e, peralatan senjata yang luar biasa bahkan berkali-kali e, meluncurkan huludak nuklir tes nuklir dan lain sebagainya nah ini Korea Utara itu ya, seperti itu. Jadi menakuti dunia, terutama yang menakut-nakuti musuhnya, Korea Selatan, nah, dengan memproduksi persenjataan-persenjataan itu. Korea Selatan itu enggak gupres, dia enggak terus berlomba senjata, enggak. Nah, rasa takutnya itu dia lampiaskan kepada apa? Kepada ilmu pengetahuan. Kemudian mereka memproduksi memproduksi ya eh, teknologi yang luar biasa. Saya kira HP kemudian elektronik, mobil, budaya wah, budaya kapop ya kapop itu kan Korea pop itu, itu luar biasa itu menyebar ke seluruh dunia, ya termasuk anak-anak kita kan eh, suatu saat gandrung dengan budaya kapop itu Korea pop itu. Kenapa? Jadi rasa takutnya kepada Korea Utara itu dia lampiaskan untuk eh, kepada kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ekonomi urusan keamanan dia bayar itu Amerika Amerika dibuat dia bayar dia undang pasukan Amerika ke Korea Selatan di uh, pangkalan militer di situ akhirnya apa ya akhirnya dia nggak peduli dengan uh, peduli dengan apa yang diproduksi oleh Korea Utara nuklir dan lain sebagainya jadi rasa takutnya itu bisa negara itu maju kemudian Singapura ya, ini ini jawaban Salim Profesor Salim saya juga Kenapa Singapura itu bisa maju? Singapura itu mayoritas Cina, ya, etnis Cina, dia hidup di tengah-tengah komunitas Melayu yang muslim. Singapura, dia meskipun negerinya kecil, penduduknya kecil, sem, uh, ya, kecil itu negeri kecil. Bahkan orang sering oh itu kalau orang seluruh Indonesia kenceng di situ tenggelam dia katanya sampai sampai orang berseloroh seperti itu. Artinya apa? Itu negeri kecil. Tapi apa? Tetapi justru negeri kecil itulah yang menguasai negeri-negeri negara-negara di sekitarnya investor terbesar Indonesia itu Singapura dan banyak perusahaan-perusahaan besar itu milik Singapura Ya artinya apa? ya dia takut dengan komunitas Melayu yang Muslim itu maka dia kembangkan itu ilmu pengetahuannya teknologinya, ekonominya jadi the power of fear jadi dia itu eh, takut kemudian rasa takut itu diampliaskan menjadi sesuatu yang produktif, produktif secara ilmu pengetahuan, produktif secara ekonomi, produktif secara teknologi. Kemudian begitu juga Israel. Nah, Israel itu kan ya dia tuh datang sebagai penjajah, mengusir orang-orang-orang Palestina, penduduk-penduduk yang sudah punya rumah, punya tanah, punya ladang diusir, kemudian dibangun oleh mereka. Jadi Israel itu datang dengan mengusir orang-orang penduduk asli dan dia itu orang-orang Yahudi itu ya itu sangat-sangat minoritas sementara lingkungannya itu negeri-negeri Arab jadi dia takut dengan negeri-negeri Arab yang Muslim itu maka rasa takutnya itu dia produksikan dia lampiaskan dengan ilmu pengetahuan teknologi ekonomi maka secara teknologi secara ekonomi itu Israel luar biasa luar biasa jadi the power of fear jadi kekuatan rasa takut. Nah, maka ini nih eh, gambaran salim said itu ternyata rasa takut itu ketika itu ketika itu diproduktifkan kepada suatu yang manfaat itu luar biasa. Maka di sini orang beriman itu adalah orang yang punya khauf, orang yang punya rasa takut, ya orang punya rasa takut takut kepada allah takut kepada ancaman Allah, takut kepada siksa Allah, takut dengan neraka, takut dengan siksa kubur dan lain sebagainya. Itu rasa-rasa rasa takut seperti itu itu penting. Maka orang yang tidak berpuasa ya, itu berarti dia memang tidak punya rasa takut. Ya. Dia tidak punya rasa takut. Dia tidak punya rasa takut. Sebab apa? Sebab eh, rasa takut itu penting ancaman Allah kepada orang yang tidak berpuasa itu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalam sabdanya bagaimana kepada orang-orang tidak berpuasa. Umumnya begini, potongan sebuah hadis yang populer ya, populer. Suatu saat, ya, suatu saat Rasulullah itu naik mimbar. Tiba-tiba beliau itu berkata mengucapkan amin. Nah, kemudian Kemudian bukan hanya sekali, tapi dia berikutnya ada lagi, amin. Kemudian berikutnya lagi, amin, amin, amin tiga kali. Nah, terus ada seorang sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba naik embar dan kemudian mengucapkan amin, ada apa gerangan? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, bahwa baru saja Jibril mendatangiku, membisikkan kepadaku. Salah satunya adalah, Siapa yang masuk bulan Ramadhan kok tidak diampuni dosa-dosanya maka dia masuk neraka. Fakul amin fakul tu amin. Nah, ini kata Jibril. Jadi kata Jibril siapa orang yang masuk di bulan Ramadhan kok dosa-dosanya tidak diampuni maka dia masuk neraka. Fakul. hei Muhammad katakan amin. Fakul tu amin. Aku pun berucap Amin. Nah, di sini coba orang yang tidak ber, orang yang puasa, orang yang masuk bulan Ramadan maksud saya, masuk bulan Ramadan kok dosanya tidak ampun, tidak diampuni. Ah, itu artinya apa? Itu berarti mafhum mukhalafahnya, ya orang belajar fikir itu ada mafhum Kok dosa kok tidak diampuni di bulan Ramadan? Itu berarti dia itu tidak menjalankan perintah Rasulullah, perintah Allah di bulan puasa. Karena apa? Karena di bulan puasa kan terjanji Rasulullah bahwa man soma Ramadan imanan waktu saban taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, dengan ikhtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini kok ada orang masuk bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni, maka dia masuk neraka. Fakultu amin. Dan Rasulullah mengamini apa yang diucapkan oleh Jibril itu. Itu artinya apa? Ya berarti dia itu tidak menjalankan puasa. Kalau dia menjalankan puasa dengan iman, dengan ikhtisab, dengan perhitungan, maka dosanya akan diampuni. Juga dalam teks yang lain, Man koma romadona, siapa yang tiamur Ramadan, artinya terawih di bulan Ramadan, Hufirullahumma min jampi dia diampuni dosanya yang ya telah lewat. Itu artinya apa? Lah kok dia masuk bulan Ramadan, sudah selesai sampai Idul Fitri, kok dosanya masih tetap, maka dia masuk neraka. Kenapa? Ya karena berarti dia tidak menjalankan sholat malam. Yang mau Ramadan atau dia tidak menjalankan sholat raweh. Dia tidak seperti teman-temannya yang lain itu masuk e, melakukan sholat raweh. Sementara dia mungkin tidak melakukannya sehingga apa sehingga dia dosanya tidak diampuni itu artinya apa dia tidak takut ya tidak takut masuk neraka sehingga apa kalau tidak takut dengan neraka ya udah dia tidak berpuasa tidak melaksanakan ibadah-ibadah di bulan ramadan itu jadi the power of fear jadi uh, kekuatan rasa takut itu penting takut kepada apa takut kepada rapi neraka karena apa ya ini adalah peringatan dari rasulullah Wasallam Nah, kemudian dalam hadis itu, kemudian siapa yang masih punya orang tua, keduanya maupun salah satu di antaranya, kok dia tidak berbakti kepadanya, maka dia masuk neraka. Fakul amin, fakul itu amin. Malaikat memerintahkan aku untuk mengamini, maka aku pun mengamini. Itu artinya apa? Ya, itu artinya bahwa dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya disia-siakan, Ketika masih hidup, sehingga apa? Sehingga dia masuk neraka, dan diamini oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jadi, uh, saudara sekalian, the power of fear, kekuatan rasa takut itu penting. Rasa takut, amalnya tidak diterima. Rasa takut uh, nanti masuk neraka. Rasa takut nanti tidak bisa masuk surga. Rasa takut nanti, nanti dihisap oleh... Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap yang berat rasa takut dan lain sebagainya rasa takut rasa takut itu penting bagi kita karena apa ya orang ibadah itu ya karena rasa takut juga karena rasa takut karena rojak jadi karena ada harapan karena ada khauf, maka ada ada kitab yang namanya uh, Jadi atarhip At wa tarhip atarhip wa tarhip jadi itu isinya tentang ya tentang bagaimana Rasulullah menakut-nakuti ya, bahasa kita ya menak bukan bukan menakut-nakuti tapi memberi peringatan kepada kita bahwa kalau anda tidak berbuat ini itu kalau anda nekat berbuat ini maka nanti balasannya begini 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 itu artinya apa itu rasa takut maka saudara sekalian ya kita ini perlu rasa takut itu penting secara kejiwaan kita penting karena orang yang tidak punya rasa takut itu bisa mencelakakan dirinya ya. Rasa takut itu penting, A nah, coba ini di musim Covid ini ya, di musim wabah uh, corona ini orang yang menyepelekan, ya, dia tidak punya rasa takut Allah itu kan ah, makhluk kecil nggak kelihatan ah nggak masalah kenapa saya harus lockdown di rumah kenapa harus saya isolasi di rumah itu nanti kalau Allah mematikan saya juga mati sendiri kalau memang saya kena ya juga akan kena itu artinya apa? dia tidak punya rasa takut tidak punya rasa khawatir orang yang tidak punya rasa khawatir seperti itu justru dia akan mencelakakan dirinya sendiri akan mencelakakan keluarganya mencelakakan orang lain karena apa? tidak punya rasa takut jadi kita ibadah itu salah satunya yang bisa memotivasi kita adalah khauf jadi kita takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. terhadap puasa kita nanti jangan-jangan tidak terima. Artinya apa? Ya kita khawatir. Karena ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu bahwa man lam yata siapa yang tidak meninggalkan qaulazur, perkataan-perkataan jeleknya, perkataan-perkataan busuknya, perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain, tidak meninggalkan itu, maka Allah tidak butuh puasanya. Itu artinya apa? Kita takut, kita khawatir. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan puasa kita nanti tidak diterima. Jangan-jangan puasa kita cuma mendapatkan, mendapatkan lapar dan dahaga. Jangan-jangan, nah, itu artinya apa? Ini kekhawatiran kita. Jadi khauf kita kepada Allah, khauf kita kepada, uh, jadi cara ibadah kita yang tidak benar. Nah, itu penting bagi kita. Khauf itu penting karena apa? Ya, karena dengan cara itu kita bisa hati-hati ya sebagaimana suatu saat Umar bin Khattab itu ditanya kepada eh, ditanya oleh seorang sahabat, Hai hey Umar, apa itu takwa? apa itu takwa? kata Umar, oh kamu bertanya tentang takwa begini, coba kalau anda berjalan ya anda berjalan di jalan itu penuh dengan duri ya penuh dengan duri. nah disitulah uh, bagaimana kamu cara berjalannya ya ya cara berjalannya jalan Ketika itu di jalan itu penuh dengan duri, apa? Dia hati-hati. Karena -hati. apa? Kenapa hati-hati? Karena dia khawatir, karena dia takut nanti kakinya terluka kena duri-duri itu. Jadi seperti itulah itulah takwa. Maka salah satu makna takwa itu takut. Ya, takut. Karena apa? Ya takut dengan siksa Allah. Sehingga hidup kita hati-hati. Bagaimana kita bisa hidup kita hati-hati? Ya, kalau hidup kita hati-hati itu artinya apa? Ya itulah kita orang yang berbuat karena khauf ya karena khauf karena kita khawatir karena kita takut eh, dengan siksa Allah dengan sesuatu yang jangan-jangan nanti kita ibadah kita di, tidak diterima ya seperti itu yang digambarkan oleh Umar bin Khattab kalau kita ingin tahu bagaimana orang bertakwa itulah orang berjalan di situ banyak duri di situ banyak pecahan gelas pecahan piring paku dan lain sebagainya dia hidupnya hati-hati karena apa jangan sampai terluka nah itulah kauf kekuatan kauf nah orang yang tidak orang yang gila dia tidak punya kauf ya orang gila itu nggak punya kauf punya khauf, tidak punya rasa takut sehingga ya mungkin dia cak ya ya akan terluka kakinya karena apa dia dia nggak punya akal ya jadi nggak punya akal sehingga tidak 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 punya rasa takut jadi rasa takut itu karena orang punya akal. Wah, oh, ini bahaya! Wah, oh, ini membahayakan dirinya. Wah, oh, ini nanti ibadahnya tidak diterima. Wah, oh, ini nanti akan mendatangkan murka Allah dan lain sebagainya. Itulah khauf, itulah pentingnya the power of fear. Nah, semoga di tengah-tengah uh, puasa di bulan Ramadan ini, ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kita ibadah kita raka kita ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan lebih memantapkan ibadah kita dengan hati-hati penuh perhitungan ikhtisab hitung ya dihitung perhitungan jangan-jangan ibadah tidak terima jangan-jangan kita cuma mendapatkan lapar dan dahaga jangan-jangan dosa kita tidak diampuni jangan-jangan dan lain sebagainya itulah uh, khauf yang bisa produktif ya jadi produktif. Jadi khuf itu bisa 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 kita lebih produktif karena hidup kita hati-hati memproduksi amal-amal ibadah yang sesuai dengan syariah karena memang ada khauf dalam hati kita. Semoga bermanfaat. Aku luka oleh hadza Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.